member aku on the way nak datang. Dia drive kereta. Yep. Singapore ada roadblock. Yep. Then dia kena tahan. Dia kena tahan, tiba-tiba dia call aku. Alamak. Dia call aku, aku kena tahan ni, show. Aku tak lepas. Aku cakap, kenapa? Aku tak ada lesen. Dia menangis-nangis. Alamak. Dia menangis-nangis. Aku cakap, okey lah, tak apalah. Polis tahan kena roadblock. Kalau kat Malaysia, kau kena tahan, kau tak ada lesen. Yeah. Polis akan keluarkan saman. Dan kau balik lah. Kejap lagi, lepas 20 minit. Show datang, show. Aku dah kena balik. Aku dah kena lock up, show. Serius? Aku sampai-sampai punya dia macam kes besar siang, tak ada lesen. Dia kes memang besar. Aku baru tahu, babe. Dan aku pergi balai. Aku pergi balai, kawan aku tu dah kena tahan. Alamak. Dia ada satu macam lokap menunggu dekat balai dekat Jalan Ubi. Ada seorang IO abang ni keluar. Okey, kawan kau ni dia takkan boleh balik Malaysia dah. Alamak. Sampai naik mahkamah. Yeah. Sampai naik mahkamah. Correct. So, bang, macam mana bang? Dia tak ada rumah kat sini. Kalau tempoh engkau untuk naik court di mahkamah Singapura seminggu, kalau engkau tak ada siapa-siapa, engkau tak ada duit nak sewa hotel, kau boleh tidur di mana, bro? Ya. Dan dia lah brief aku, dia cakap dekat Singapura kalau tak ada lesen, engkau boleh dipenjarakan. Yes. Engkau boleh ditahan denda sehingga $10,000. Yes. Dan aku macam, weh, kalau dekat Malaysia, kalau aku tak ada lesen, apa yang akan aku kena? Boleh kautim, kautim. Boleh. Jangan cakap sebarang. Gerau-gerau, eh, gerau-gerau. Jangan kau. Dia akan ada dua soalan kau kalau aku tak ada lesen. Nak settle sini, settle balai. Kau pun nambah. Aku berkurang. Tak ada lesen. Di saman. Berapa? Kau ingat kau tak tegas ke? Kena gari tak? Kena gari? Tak kena gari. Kena podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh teman-teman kami di Wisma Gilang Serai. Tahukah anda salah seorang pekerjanya adalah nama dia Aizat? Aizat tadi yang lepak-lepak kita tu, dia tinggi besar. Dia dulu sama mata rendah dengan aku. Oh, dia budak JC. Budak degree ni. Aku tak tahu degree kita. Tapi saja je aku nak cakap, aku members dia. Aku rasa dia dah pau kat semua orang. Azam member aku. Aku cover balik lah. Lina, ada satu Lina kan tadi. Lina, dia pun members juga, dia blood. Bazar Raya Gilang Serai ini. Nak tahu dekat Instagram, Facebook, TikTok, YouTube pun ada. Follow, like Wisma Gilang Serai. Mercik Hawau. Itu Melaka. Itu Melaka. Haredang. Itu Indonesia. Barai. Barai. Barai pun Penang. Utara. Utara. Barai. Barai. Koyak baru international. Koyak baru Malaysia. Koyak Malaysia. Koyak Capri Sud. Tapi tahniah, tahniah Capri dah dapat cahaya mata. Dah dapat cahaya mata. Shout out kepada Capri. Tahniah Cap. Kira kau punya bang dapat cahaya mata. Sama hari lahir kau. Bulan sama kau. What is on the news today? Sama bulan dengan Syuk lah. Kalau anak Caprice gitu. Oh iyalah. Ya ke? Ya, sama bulan lah. Bulan Mac Syuk. Esok kan tadi semalam lah. Oh ya. Tu satu hari sebelum berdiri kau lah. Ya, betul. Tahniah ya. Baik. Ada lagi nak tambah? Ada, tak ada lagi. On to the show, bro. Just my show, one, two. You're listening to Okay, Let's Go. Okay, let's go. Rapi number one podcast in Singapore. Apa ni panas-panas, Zee? Apa panas-panas, Zee? Tak ada, gua dah lama tak jamah daging, Azul. Dah lama tak jamah daging? Kau tahu maksud tu? Dinding. Bukan. Ni kena berdoa sekarang cakap dah lama tak jamah daging, kena dah lama tak pergi gaduh, bro. Kena pergi gaduh, habis kena tangkap, habis masuk, habis leceh. Okay, kalau gangster Penang cakap apa kalau dah lama tak jamah daging? Dah lama tak punya daging, eh? Apa dah cakap? Dah lama tak pukul ke apa? Dah lama kita tak buat kenduri, eh? Oh, kenduri, eh? Oh, kenduri. Seram juga. Oh, Syul. Fierce juga, weh. Okay, tadi dia cakap pasal kena tangkap apa semua kan. Kau gangster juga ke? Kau bekas gangster ke? Simpang Tiga lah, bro. Simpang Tiga? Tak, saya memang. Kira nama baju.
aku boleh buka tiga. Aku boleh buka nama baju tau sini. Aduh, Tamulah. Tamulah. Kira ketawa, kira ketawa. Eh, aku simpang renggam mau. Itu Johor. Johor simpang. Okey, tadi aku tadi Razie ada cerita. Sebab beli kuih bro. Betul. Simpang renggam. Okey. Tadi Razie ada cerita saya kena tangkap kan. Yes. Aku 2 hari lepas kawan aku kena tangkap dekat Singapura. Bukan kena tangkap kes besar tau. Ini buat aku terkejut, aku syok gila. Kawan kau ni orang Malaysia ah? Orang Malaysia. Cerita dia, aku tengah masa tu aku dekat ni lah, Wisman Gilang Serai. Okey. Aku tengah dengan Al-Barakah. So member aku on the way nak datang Gilang Serai. Maaf Al-Barakah tak beli airtime eh. Okey. Aku dengan Altud. Dah sebut. Okay, terus. Aku dengan salah satu vendor di sini. So member aku on the way nak datang. Dia drive kereta. Okay, suddenly tiba-tiba Singapura ada roadblock. Okay. Dekat area depan masjid Khalid. Depan masjid apa entah. Okay. Masjid Khalid. Roadblock. Then dia kena tahan. Dia kena tahan, tiba-tiba dia call aku. Alamak. Dia call aku. Aku kena tahan ni show. Aku tak lepas. Aku cakap kenapa? Aku tak ada lesen. Dia menangis-nangis. Alamak. Dia menangis-nangis. Dan wait, dia orang Malaysia. Okay, orang Malaysia. Aku cakap okay lah, tak apalah. Polis tahan kena roadblock. Pada aku macam, kalau kat Malaysia kau kena tahan, kau tak ada lesen, polis akan keluarkan saman dan kau balik lah. Kejap lagi, lepas 20 minit show datang show. Aku dah kena balik, aku dah kena lock up show. Allah. Dia cakap aku macam serius, Singapura. Then aku pergi, aku jalan kaki. Dia memang rindu kat sini. Yo, aku sampai-sampai punya dia macam kes besar yang tak ada lesen. Dia kes besar. Memang lah. Aku baru tahu, babe. Bo, dia bukan orang Malaysia je. Kalau orang Singapura tak ada lesen pun kes besar, weh. Aku baru tahu sebab aku pun tak ada lesen. Kau janganlah declare sini. Aku ada orang bawa kan. Yelah. Sebab aku tak bawa kita. Sebab aku tak bawa kita. Dan bila aku sampai, polis cakap, okay. Kau jangan main-main cuk ni. Betul. Bila aku sampai, aku cakap, bang, macam mana ni bang? So, kawan aku tengah serabut gila. Aku macam, tak ada lesen kot. Kenapa kau macam serabut gila kan? Ya. Polis tu datang aku, bang, ini kes serius. So kalau tak salah, kawan abang ni akan kena duduk dekat lockup sebulan ataupun minimum 2 minggu. Siolah. Aku cakap, weh, macam mana ni? So dia cakap, okay, kawan abang nak kena pergi balai sekarang. So abang nak kena adikkan jamin dia, nak kena bayar. So abang nak kena cari seorang orang Singaporean datang. Kau pitching kat aku ke? Aku tak pitching kau. Ini dah lepas. Bila cari bila. Aku tak pitching. Okay. So aku ikut. Aku pergi balai ubi. Dekat situ aku masih lagi macam anggap okay, tak ada lesen je kot. Aku macam okay, pergi balai mungkin stop. Boleh settle lah konon. Boleh settle. Dan aku lagi terkejut bila dia cakap, okay bang, kawan abang kena bagi statement dekat IO. Ui, statement IO. Aku macam ini dah case serius ni. Dia aku pergi balai. Kawan aku tu dah kena tahan. Alamak. Dia ada satu macam lokap menunggu dekat balai dekat Jalan Ubi. So tiba-tiba ada keluar. Aku macam wah kecoh siulah kau. Aku macam sabar sebentar. Bila kau masuk police station tu, ada anggota polis kenal kau? Ada yang kenal. Asal tak ada kau team. Tak boleh. Tapi dia cakap macam aku minat, okay let's go. Setakat ni dia cakap, aku minat engkau dalam okay let's go. Bias. Engkau dalam okay. So bila aku sampai, ada seorang IO abang ni keluar. Masuk dulu dia cakap, okay kawan kau ni dia takkan boleh balik Malaysia dah. Alamak. Sampai naik mahkamah. Correct. So, bang, macam mana bang? Dia tak ada rumah kat sini. Sebab tu aku baru tahu rupanya ada beberapa ramai orang Malaysia yang kena kes sama. Dia orang sampai lepak bawah jambatan. Sebab kalau tempoh engkau untuk naik court di mahkamah Singapura seminggu, kalau engkau tak ada siapa-siapa, engkau tak ada duit nak sewa hotel, engkau boleh tidur di mana bro? Sebab tu serius tu. Polis je kat ada yang duduk bawah jambatan sementara nak tunggu time court tu. So aku dah terbayang Abia member aku ni macam mana ni. Member kau ni orang yang baik ke apa ni? Member aku orang yang baik. Dah lah dia kena tangkap, dia kena gari. Dia kena gari tu aku terkejut. Dia Allah. Tak ada lesen ku. Dia kena gari. Dia sekarang tinggal mana? Dia dulu bekas PA ku. Sekarang dia tinggal kat KL. So bila dah lepas KC ni habis dah lepas. Dah lepas. Sekarang ni alhamdulillah sebab ada seorang IO datang. Lepas tu dia cakap sebab first time case, so dia bagi fine $500. Okay. So alhamdulillah lepas. Dan dia lah brief aku. Dia cakap dekat Singapura kalau tak ada lesen, engkau boleh dipenjarakan. Yes. Engkau boleh ditahan denda sehingga $10,000. Dan aku macam
Weh, kau belum pernah dengar cerita Razi kena tangkap sebab tak ada lesen? Aku tak pernah dengar. Okey, kau ceritakan untuk semua pendengar-pendengar Malaysia kita juga yang sedang menyaksikan dan pendengar Singapura yang pertama kali jumpa dan pendengar boomers baru kami yang baru saja mendengar. Okey, let's go. Sebab dia bukan apa? Sebab kadang-kadang bila kita tak ada lesen, kita drive, kita lalu border, border kan tak cek lesen. Memang. So kita akan anggap macam okey kot. Kalau kena tahan pun mungkin kena saman je kot. Okey, kalau dekat Malaysia kalau aku tak ada lesen, apa yang akan aku kena? Boleh kau tim. Boleh. Jangan cakap sebarang. Dia akan ada dua soalan tau kalau kau tak ada lesen. Nak settle sini, settle balai. Kau pun nambah. Aku pun kurang. Tak ada lesen. Ya. Di saman. Berapa? Kau ingat saman tak tegas ke? Luka kena gari tak? Kena gari? Tak kena gari. Kena saman. Tegas tau. Ini sebagai peringatan semua warga Singapura masuk kat Malaysia, tolong menghormati undang-undang mereka. Tolong menghormati sikit. Aku itu marah dengan orang Singapura ni. Betul. Yang tak menghormati undang-undang Malaysia. Tak ada, dia orang hormat. Okay. Ada sampai kata apa tau, dekat Singapura boleh dengar cakap, boleh ikut law. Dekat Malaysia asal tak ikut law. Tapi ada macam tu bro. Tujuh juga korang masuk dekat Malaysia, bawa kereta laju-laju sampai accident. Ini aku tak claim dia orang sebagai orang Singapura. Okay, sambung balik. Kita Razi kena tangkap. Dulu aku tengah National Service, aku tengah polis bro. Kau tengah Perkhidmatan negara. Oh, perkhidmatan negara. Aku tahu dekat Singapura kena jadi askar atau kena jadi polis. Jadi aku tengah jadi polis tu. Okay. Kali aku tengah dalam kereta kawan aku tu dekat Yishun. Ini off duty, dia tengah off duty. Okay. Kali aku pergi drive. Aku drive lah. Suka-suka masuk pergi D kan, aku drive. Jalan sampai dekat terus sekali ada kereta polis masuk. Dia ada lane satu. Kereta lane lagi satu. Okay. Dia two way lane, satu-satu je. Okay. Jadi aku tengah jalan, aku nampak polis, aku menggelabar. Aku stop, aku pusingkan kereta, aku patah balik. Sama jalan dengan polis. Polis tengok, aku dah opposing the way of traffic. Sebab kau terlampau gabra. Lepas tu aku kalau jalan terus, dia lalu hala bertentangan. Hala bertentangan. Aku Melayu kan. Faham. Aku faham tu Inggeris tu. Aku kalau terus, aku belok kiri, aku park tepi, dah selamat dah. Kan? Jadi park aside lah. You can park aside. Yes. Jadi bila aku stop tu, polis pun ikut aku. Aku dah stop sini, polis stop sini, dia keluar. Dia keluar datang kat aku. Excuse me. Tak, dia tak bahasa macam tu lah. You want to settle here or balai? Kalau dia cakap macam tu, polis yang masuk. Betul. Ya, tapi aku bilang korang, polis Singapura jangan main-main. Betul. Betul, sebab dia ada body cam. Dia ada body cam. Sama macam polis Malaysia jangan main-main. Sama. Terus bila aku dah stop tu, dia cakap aku apa? Can you off the engine, go out of the car, give me your IC and your license. So aku cakap, I can give you my IC, but I got no license. Alamak. Asal kau mengaku? Habis nak macam mana? Tak, dah diminta takkan tak mengaku? Cakap dia tak bawa. Tak boleh. Oh, dia boleh check. Oh, dia boleh check. Alamak. Dia cakap aku, excuse me sir, please come off the car sir. Dia terus macam, dah on guard. Ya. Relax. I'm a police officer too. You're a police officer too? Please come off. Lagi rambat actually. Oh, kau ingat kau boleh settle. Kau boleh settle lah. Pasal Yishun tu, aku Amukyo Division. Yishun tu kita sama division bro. Oh. Tak ke Amukyo tu ada satu nama I.O. Rosman? Okay, then lepas tu bila kau tak ada, apa kali ini? Aku keluar, dia ambil aku statement semua. Terus cakap, okay, aku nak kena pergi balai. Pergi balai bro, tapi tak handcuff. Tak handcuff? Kawan aku kena handcuff bro. Mana Haji kau tak dapat handcuff? Kau pakai kabel ni. Ini aku tak tahu kenapa. Tak, aku tak ada kabel. Okay. Apa berlaku selepas tu? Okay, terus aku dah naik kereta, dah pergi balai semua. Then aku pakai kes, pergi court, pergi mahkamah bro. Tengok pergi mahkamah tu. Bila aku pergi mahkamah, tapi aku ada tempat tinggal, aku tengah Singapura kan. Takkan bawa jambatan. Mahkamah tu, terus judge tu tengok aku. Hakim. Hakim cakap aku. Kau, dia kata dia minat okay lesbo. Dia buka report dia gini. Dia belum. Kita masih lagi jadi pencacai. Dia buka report, dia cakap aku nak kena tanya Sarjan Fazli. Ingat lagi nama dia bro. Yang tak boleh kau tim dengan aku. Dia cakap aku nak tengok Sarjan Fazli, kau betul ke kau bohong ni? Kau National Service juga maksudnya? Tak, kena betul ke kau bohong dengan aku punya statement. Pasal statement aku cakap apa? Aku masuk dalam kereta, aku nak rest. Jadi aku on engine. Bila aku nak on engine, aku nak enjoy aircon. Kali aku pegang gear, aku pergi dekat D. Bila aku pergi dekat D, kereta dah bergerak, aku panik. Kau tak sengaja. Kau tak sengaja lah. Bila aku panik, aku tekan minyak. Padahal aku akan two brake, tapi actually aku tekan minyak. Jadi bila tak aku dapat bezakan. Yeah. Masa tu kau tengok tak dapat bezakan juga antara lelaki dengan perempuan.
Kau pun pandai goreng juga Aku goreng bro. Okay. Kau dah sampai U-turn bagai? Itu pasal lah. Bila aku tekan minyak, aku cakap kereta bergerak. Aku panik, aku tekan minyak lagi, aku akan break, kereta bergerak lagi depan. Terus polis tahan. Itu statement kau? Itu statement aku. Pada statement aku actually, aku dah 3 point turn semua bro. Alamak. Maknanya aku dah drive lah sebenarnya. Okay. Jadi bila bila hakim tu tengok, dia tak percaya aku. So dia tanya aku satu soalan je. Apa dia cakap? Dalam masa 5 minit bila kau dalam kereta, kereta gerak atau tak gerak? Okay. Terus aku cakap, yelah, tapi itu yang saya pergi di sambil kereta tergerak, saya panik. No. Engkau tak jawab soalan aku. Dalam masa 5 minit, kereta gerak ke tak gerak? Yes or no je. Okay. Yelah, itu pasal hakim. Aku cakap gitu. Ya. Terus hakim tengok aku, dia gini, claim trial, datang balik pukul 4:30 petang. Apa tu claim trial? Okay, claim trial bermakna cuba aku membohong. Aku kira aku tak tahu apa yang aku nak. Senang cakap bro, dalam perhakiman Singapura ni, dia nak engkau plead guilty ataupun kau nak fight case, kau engage lawyer. Itu je. Okay. Betul, setuju. Sebab aku kawan aku punya statement tu, dia ingat dia boleh lepas tau masa dia kat Roblox tu. Dia tengah naik dengan kawan aku. Kawan aku yang seorang lagi ni ada ada lesen. Okay. So dia punya gabra masa tu, masa show me your lesen. Dia cakap, "Oh, I don't have lesen." Lepas tu masa polis tanya, "Abi, kalau tak ada lesen kenapa kau bawa?" Dia terus cakap kat sebenarnya dia yang bawa tadi. Dia sakit perut. Kawan aku tanya, "Ha? Okey. Kalau macam tu, dua-dua salah." Alamak. Kawan aku seorang lagi tu pun kena ambil pasport. Allah. Aku tambah sikit Singapore law. Kalau aku tak ada lesen, engkau ada lesen, Dan ada lesen, kat belakang semua ada lesen, sebelah lesen, yang driver ni tak ada lesen. Driver kalau kena tangkap, okey, let's say kalau semua ada lesen driver tak pakai seat belt. Semua kena bro. Betul. Semua, aku pun rasa macam tu. Semua qualified driver. Ini Singapore law. Jadi apa yang berlaku lepas tu? Okay, jadi after that aku claim trial maksudnya dia postpone lagi. Postpone. Pada pukul 4 petang. Pukul 4 hari petang. Yang sama. Okay. Jadi aku kena tunggu. Bila aku tunggu dalam pukul 4 aku datang nak masuk, queue panjang bro. Habis ada satu polis tengah jalan, dia pergi one by one. Dia cakap pasal kes kau lagi, engkau plead guilty ke tak? Yes or no. Terus bila polis tu datang kat aku, dia cakap, "Okay, engkau dalam masa 5 minit, engkau walaupun engkau tak drive ke, engkau pergi D ke, tapi kereta gerak ke tak?" Okay, kereta gerak. Kalau kereta gerak, maknanya engkau driving. I see. Itu definisi driving. Yes. Jadi kalau engkau bila hakim tanya nanti, engkau cakap engkau plead guilty je. So abis kau plead guilty lah. Terus bila aku masuk, aku jumpa hakim. Jumpa hakim, hakim cakap, "So within that 5 minit the car move, kereta gerak ke tak?" Aku cakap, "Yes, the car move." "Ya, yeah, the car move. So you are driving." Betul. Apa kau kena? Terus, apa hukuman kau? Terus dia tanya aku, "Penjara. Berapa kau bawa duit?" Dia tanya gitu. Dia cakap, "Lagi sekali kalau apa mana yang kalau kau polis, you are above the law." Dia cakap aku gitu bro. Dia cakap, No your honor. Aku gitu, "No your honor." Aku wait your honor je bro. Menghormati hakim lah. Menghormati hakim. Terus dia cakap, "So berapa kau bawa?" Aku cakap, RM1,600. Banyaknya. Aku pasal SIO Rosman suruh aku standby 2000. Aku dah ada. Aku dah standby. Aku standby 1,800. Itu saman dia lah. Aku markdown 1,600. Pandai kau. 1,600 yang kau kena. Terhentung 200 lah. Aku cakap 1,600. Dia tengok gini, dia tengok aku, saman $1,600, 18 bulan suspension. Bam. Suspension daripada tak boleh ambil lesen. Tak boleh ambil lesen. Oh, maksudnya kawan aku yang kena fine $500 ni kiranya selamat bro. Dia kena untung. Dia untung. Satu lagi yang aku dengar, yang IO ada seorang IO Melayu datang dengan dia. Sekarang sebenarnya lagi ketat. Akan dipenjarakan kalau tak ada lesen. Second time. Yes. Oh my god. Dahsyat. Ini satu pengajaran untuk kita semua yang tak ada lesen. Betul. Ambil lesen. Macam nak ambil lesen kat Malaysia? Tapi kena tak pakai P-plate boleh kena saman tau dah. Aku tahu. Ambil lesen kat Malaysia simple ya. Kau pergi tempat driving school. Sama sebelum tu aku nak jawab soalan dia. Ini aku masih P-plate tau. P-plate bermaksud aku adalah pemandu baru. Oh, pemandu baru. Dalam setahun aku mesti gantung ada satu triangle tu. Sama-sama. Kami pada L dan P. Ya, jadi aku kalau tak gantung benda tu, aku boleh kena tarik lesen aku. Yes. So, kalau yang nak pautu aku selalu gantung benda tu. Aku tak pernah. Ada yang mengatakan, "Alah Zah, kita cantik-cantik masih gantung P-plate tak style." Tak apa. Kau nak aku masuk ke? Ini boleh masuk eh? Tak, ni aku boleh. Boleh saman. Boleh tarik je. Ya. Apa kau cakap tadi? Tak apa kan? Sama macam kat tempat kami pun ada lesen P dan L juga. Kalau ada P memang kena gantung P. Kalau masa polis minta, kalau kau P, kau tak gantung P, kau akan disaman juga. Tapi setakat ini, yang kalau kesalahan tiada lesen, kalau kau tak langgar orang ke, kau tak mengancam orang ke, kau tak bawa macam kau cakap tadi, opposite side, right? Opposite way of traffic. So kau takkan sampai ditangkap lah. Macam kat Roblox tu, sama ada engkau akan disaman ataupun kenderaan engkau akan
disita, dibalas. Betul. Puh, ini satu pengajaran untuk kita semua. Jangan main-main dengan undang-undang di kedua buah negara. Kita mesti menghormati undang-undang. Kita berehat seketika waktu dengan teman-teman penajis. Jurus lepas ini. Just my check, one, two. You're listening to OK Let's Go. Okay, let's go. Rapi number one podcast in Singapore.